panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan Pindacil di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Perkenalkan, nama saya Hafifah Adiba Mika dari kelas 2 Excellent SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari, akan menyampaikan tauziah tentang pentingnya menuntut ilmu. Teman-teman, pernahkah teman-teman malas pergi ke sekolah? Jika tidak libur sekolah, maka kita harus bangun pagi-pagi supaya kita tidak terlambat pergi ke sekolah. Namun terkadang kita kebanyakan bermain sehingga kita terasa lelah. Hal seperti itu bisa menyebabkan kita malas pergi ke sekolah. Nah, bagaimana solusinya agar kita terhindar dari hal tersebut? Ingatlah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya jalan masuk surga. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Menyebutkan, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Adalah surga. Maka itu marilah kita rajin-rajin menuntut ilmu. Dalam surat Al-Aqab ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat tersebut kita juga diperintahkan untuk menuntut ilmu. Karena itu marilah kita lebih rajin belajar menuntut ilmu. Ingatlah, menuntut ilmu adalah kewajiban kita dan imbalannya surga. Sekian tauziah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.